Terus bersama dengan Cik Dekan ada. Aku bersama dengan Jejaka yang handsome babe, awesome dan handsome. Dan di belakangnya sudah semestinya apabila dipadankan dengan Siti, malah yang lebih tinggi. Dia bukannya S babe, bukan. Bukannya E babe, bukan. Dan ini pasti V yang paling tinggi dalam kategori Siti. Hari ini bersama dengan Cik Dekan ada. Aku panggil adik babe. Pasal apa dia belum kahwin lagi? Belum kahwin lagi. Ting 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 ting. Jom kita kerja abang yang handsome dan awesome. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dulu. Okey, nama saya Hasrul. Hasrul lah. Hasrul. Oh, cantik nama Hasrul. Kau jangan scroll. Nanti sebut nama dia. Dan kereta di belakang saya adalah Siti. Honda Siti. Yang paling tinggi adalah V. Kenapa Siti ni bang? Sebab dari segi overall package dia lah. Overall package semua ada kat Siti kan? Semua ada kat Siti. Semua ada kat Siti. Ha, tu. Kita nak apa? Aku Puan Aisyah. Ni suami aku ni siapa? Hashim. Alamak. Dua-dua dah masuk. Kenapa akak dengan pasangan abah tu? Kenapa dengan abah tu? Jadi aku tak tahu. Itu macam anak aku je. Macam anak aku je. Dia boleh kata dengan kau ke? Dia boleh kata dengan kau ke? Macam tak beritahu aku je. Jom kita terjah abang Hasrul kita. Okay. Aisyah ni. Puan Aisyah siapa ni? Asiah ni. Ibu. Ibu. Dan abah Hashim. Abahlah ni. Abah. Oh, abah. Abah tak tahu ke beli kereta? Tak tahu. Oh, kenapa tak bagi tahu abah? Ataupun berdiri di atas kaki sendiri sekarang ni? Maksudnya saja nak buat surprise. Nak buat surprise. So nak balik kampung lah lepas ni. Ya, betul. Kampung kat mana? Dekat Rauh Paham. Rauh Paham, Mik. Orang Rauh Paham. Ting. Aduh. Aku Julia. Aku akan blok abang dekat karak tu. Oh, nama Julia dia akan blok kau kat karak. Macam mana nak blok? Aku pancikkan tangan motor aku. Motor scrambler aku. Eh, ganas kau motor scrambler. Bahaya. Jom kita tengok bersama dengan abang kita. Dan sebelum tu, abang kenal saya kat mana ni, bang? Dekat Facebook and then through kawan-kawan lah. Through kawan-kawan lah. So berapa ha tu dalam Facebook abang bagi kat saya tu? Daripada 5 ha tu. Lebih kurang 5 lah. 5 ha. Ting. Maharaja lawak be. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Siapa yang ada untuk abang Hasrul kita daripada langit turun ke bumi. Cih. Ada untuk abang kita. Ha, ni kita bagi. Okey, satu untuk abang, dua untuk abang. Ha, tu mama, kenapa mama? Aku mama dia ni. Tadi dia abang Hashim duk goyang aku. Jadi semua dia goyang, duit goyang. Mama suruh abang goyang. Sabar mama. Abang Hashim. Tak ada, kita ada kat sini. Kita bagi kat abang dengan mama sekali. Abang geli sikit, abang geli sikit. Sikit je. Yalah dia. Lupa anda. Itu daripada langit turun ke bumi. Kau tengok kan juga, cici. Oi, mama kau main lagi follow aku eh. Ni bagi kat mama. Okay. Bagi kat mama. Ting. Dan abah Hashim kita bagi kat abah kita. Oi, abah tunggu abah hari ni. Anak akan pulang. Anak dia akan pulang. Ting. Urusan yang dikatakan bersama dengan Cik Din kerana melalui WhatsApp saya rasa. Melalui WhatsApp. So kereta dapat berapa lama ni bang? Dalam sebulan? Lebih kurang lah. Lebih kurang lah, tapi kuat sekejap jugalah. Kuat sekejap. Aduhai. Sebenarnya untuk Honda City tahun ni babe, sudah ada habis babe. Dan yang mana menunggu 3-4 bulan aku rasa itu memang betul. Tetapi dengan Cik Din kan ada. Bulan depan dah tak ada babe. Bulan Disember mungkin ada. Kita bagi tahu babe, pasal kereta dah tak ada. Rupanya kereta dah habis. Aduhai. Kita tengok. Semalam nak ambil kereta. So macam mana perasaan dulu? Quite excited jugalah. So kisah-kisah lama yang bercinta 2-3 kali gagal tu dah tolak ke tepi. Dah lupa dah. Lupa dah. Orang yang handsome selalu orang kata terkena babe. Pasal apa? Yang pertama, awek yang pertama, namanya apa tu? Aina. Nama Aina ke? Nama samaran je. Aduhai. Pinjam duit. Tak pulang-pulang. Kau pinjam duit kau tak pulang kan? Kau pulang duit kat dia. Aduhai. Yang kedua, pinjam 500, bayar 200, 300 di mana? Tak balik, tak pulang-pulang lagi. So, abang reject lah. Dan nak ambil kereta semalam bang. Abang buat apa bang dengan happy tu? Joget lah sekejap tu. Start Google lah nak make up macam mana. Oh, nak make up kereta ni. Nak make up kereta. Start Google nak make up kereta. Oh, jom kita tengok telatah abang Hasrul kita. Tu dia. Ting
ting ting ting ting. Pesanan terakhir daripada anak muda ni, terus bersama dengan Cik Deng kan ada teman-teman, rakan-rakan di luar sana lah, nak cari kereta ke, nak beli kereta ke, nak cari abang, nak cari abang boleh, nak cari abang boleh, ke Google nama dia ada, mesti ada. Nak cari kereta, nak beli kereta, pesanan sikit Abang Hasrul. Okey, kepada rakan-rakan ataupun mana-mana individu lah yang nak beli kereta, sila kata untuk pergi dengan Cik Din kerana adalah, sebab dari segi urusan quite senang, and then dari segi untuk delivery kereta pun quite cepat. Quite cepat. So Cik Din kan? Ada. Cik Din kan ada. Terima kasih untuk abang yang bahagia sekarang ni bersama dengan kereta City. Ting 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 ting. Tak perlulah rasa susah, tak perlulah rasa susah bila ada masalah kereta, Cik Deng kan ada. Jom WhatsApp sebelah kepada saya 01234 0034. Kena lah.